Lovers. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Liburan di Bali, gaya Barbie Kumalasari dicap norak oleh netizen. Kehidupan sehari-hari Barbie Kumalasari tampaknya tak pernah luput dari sorotan publik. Istri siri dari Galigi Dancer tersebut belakangan bahkan kerap mengunggah potret liburannya melalui akun Instagram pribadi miliknya. Belakangan, Barbie Kumalasari tampak tengah menikmati liburan di Pulau Dewata. Dipantau dari kuedeku.com dari akun Instagram @barbiekumalasari pada Kamis 30 Januari 2020. Sahabat dekat tulisan Taruna tersebut terlihat menyambangi sejumlah destinasi wisata di Bali. Dalam salah satu foto yang diunggahnya, Barbie Kumalasari terlihat sedang berpose di depan sebuah kafe. Seminyak, tulis Barbie Kumalasari dalam keterangan foto. Mampir ke kawasan Seminyak, Barbie Kumalasari terlihat nyentrik saat berpose mengenakan celana motif leopard, baju berwarna pink, dan kacamata hitam. Tak disangka, gaya nyentrik Barbie Kumalasari saat menikmati liburan di Bali ini jadi sorotan netizen. Sebagian besar bahkan mengatakan bahwa gaya liburan Barbie Kumalasari dalam foto tersebut tampak norak dan kurang elegan. Lama-lama stylenya norak abis ya, sebut salah seorang netizen. Kapan sih stylenya agak bagusan sedikit biar kelihatan enak dilihat, imbuh netizen lainnya. Mau dangdutan nih, timpal netizen lainnya. Kalau menurut kamu gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya.